Mendapat kabar kapal pembawa LPG tenggelam, Bupati Bangka Tengah langsung mendatangi RSUD Bangka Tengah, memastikan kondisi kedua ABK selamat dalam keadaan baik. Bupati berharap tiga ABK lainnya segera ditemukan. Selain itu, Erzaldi juga menghimbau kepada nelayan dan pengusaha kapal angkut barang untuk mengecek kondisi cuaca melalui informasi BMKG. Hal ini penting dilakukan demi keselamatan selama penyeberangan. Para nelayan juga diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan seperti pelampung dan alat komunikasi. Jika kejadian tadi inginkan menimpa, bisa segera mengambil tindakan dan berkomunikasi dengan pihak terdekat dan aparat. Erzaldi mengatakan, dua ABK selamat yang kini dirawat di RSUD Bangka Tengah terus mendapat perawatan optimal dari petugas medis. Nah, kita lagi mencari bersama-sama. Ada tiga lagi awak yang belum ketemu, dan berarti ini sudah hari keempat. Hari keempat, kita berharap tiga orang ini, tiga keluarga kita ini sudah ditolong oleh kapal nelayan lah. Kita berharap ya, kita berharap mudah-mudahan pencarian SAR pun terus kita lakukan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita temukan. Ya, kita doakanlah bersama-sama. Dan alhamdulillah dua orang ini sudah dirawat di rumah sakit ini, dan kita seoptimal mungkinlah memberikan pelayanan yang terbaik. Ditambahkannya, masyarakat diminta untuk berdoa agar tiga ABK lainnya yang masih hilang segera ditemukan dalam keadaan selamat. KM Kartika 2 berlabuh dari Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang menuju Tanjung Pandan Belitung membawa 1.900 tabung gas LPG Sabtu malam. Namun naas, pada Senin malam kapal tersebut tenggelam. Cuaca buruk ditenggarai menjadi penyebab peristiwa naas tersebut. Dua ABK atas nama Ase dan Arman berhasil diselamatkan nelayan Kurau Bangka Tengah, sementara tiga lainnya, yakni Acok, Sudirman, dan Adi masih dalam pencarian tim gabungan. Dari Koba, Bangka Tengah, Tim Liputan Sarana TV melaporkan.